Upin. Ya, Ipin. Upin, kita pergi bermain ke tempat kosnya Kak Ros yuk. Wah, emang ada apa di tempat kosnya Kak Ros? Ya, kita bermain saja di sana. Siapa tahu Kak Ros punya permainan seru. Wah, emang Kak Ros sudah tinggal di tempat kos sekarang, Ipin? Iya, kamu nggak tahu ya. Kak Ros kan sekarang bekerja di SPBU. Jadi karyawan Pertamina. Oh, aku baru tahu. Kamu tahu tempat kosnya Kak Ros di mana? Tahu dong. Ayo kita pergi ke sana. Daripada kita nggak tahu mau bermain apa di sini. Wah, iya juga ya. Ayo. Wah, Upin. Ini motor baru kamu, Upin. Iya, ini motor baru aku, Ipin. Wah, keren sekali. Biasa. Kali ini papa aku belikan aku motor ini. Udah, ayo cepat, Ipin. Kita let's go. Oke. Wah, lihat guys, mesin motornya keren kan? Nah, di mana Ipin tempat kosnya Kak Ros? Tunggu Upin, aku bingung mau pergi di mana. Ya ampun. Oh, naik ke atas Upin, naik ke atas. Sini. Bersatu Indonesia. Wah. Mantap guys, titit. Waduh, di mana tempat kosnya Kak Ros? Sabar Upin. Kita cari-cari lokasi dulu. Soalnya, wah, ternyata di sini banyak sapi-sapi. Upin, kamu belok kiri, Upin. Oke, sudah belok kiri. Belok kiri lagi. Waduh. Kemana ini? Kemana sih tempat kosnya Kak Ros? Wah, aku lupa. Seingat aku di sekitar sini. Mana ya? Tunggu guys. Wah, Upin. Sepertinya sudah berpindah tempat kosnya Upin. Ya ampun. Kamu lupa ya? Pasti kamu lupa. Tunggu. Tunggu Upin. Oh, kayaknya di sana Upin. Di mana Ipin? Itu di atas sini. Nah, belok di sini. Oh, emang di sini? Iya. Coba saja. Oke, kita cek guys. Wah, bukan. Wah, kayaknya tempat kosnya sudah pindah, Ipin. Wah iya, mungkin begitu. Wah, ini Kak Ros. Kak Ros. Wah, kenapa Upin, Ipin? Wah, Kak Ros, kami mau pergi ke tempat kosnya Kak Ros, tetapi kami tidak menemukannya. Waduh, ngapain kalian pergi ke tempat kosnya Kak Ros? Kak Ros mau bekerja hari ini. Lagi pula nggak ada mainan bagus di tempat kos Kak Ros. Kalian berdua kan pasti mau cari permainan di sana.
Iya sih. Kakak mau pergi ke tempat kerja sekarang. Iya, kalian bermain saja ke tempat lain. Oh iya kak, tapi kak sekarang tinggal di mana kosannya? Itu di atas sana. Wah, oke. Udah ya, pergi saja bermain. Nah, kakak Ros mau pergi ke tempat kerja dulu ya. Oh iya kak Ros. Waduh, kak Ros pakai baju Pertamina guys. Dia kerja di Pertamina. Hati-hati ya di jalan ya. Jangan bermain yang jauh-jauh. Iya kak Ros. Waduh, guys, ternyata kita salah tempat, Ipin. Iya Upin. Ya ampun, aku juga lupa tempatnya. Wah, ini tempat kosnya kak Ros ternyata guys. Waduh, ini Upin. Oh ini. Iya, tapi kak Ros kan sudah pergi kerja. Gak usah lah. Wah, keren ya tempat kosnya kak Ros. Wah, mantep guys. Bagus juga seperti hotel. Wah, ini kamarnya kak Ros pasti. Soalnya ada stikernya. Waduh, mantap sih. Ganteng doang gak ke Oyo. Ganteng doang gak ke Oyo. Wah ini guys, tempat kosnya kak Ros. Ini baru bilang. Mantap. Keren. Wah. Ini dia guys, kosnya kak Ros guys.